kolam renang bala amat kayak rawa. Ya, buat nyebur nih gue nih berisi-berisi. Basah-basah-basah, bibir ini basah, gak apa-apa sayang. Ayang, gue gak sabar di renang. Aduh, kan namanya gak apa-apa. Hei, 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 lele lu. Lele. Apa? Ini nih gue nganterin nih calon bini gue. Terus? Dia pengen belajar sama Coach Maul. Nah denger-denger kan Coach Maul kan sering ngelatih lumba-lumba tuh. Terus? Lumba-lumba. Lumba-lumba dong. Ya kan apa bedanya lumba-lumba juga nyebur juga di... Ikan beda. Kenapa nyariin Coach Maul? Ini pengen latih sama Coach Maul. Oh dia lagi netesin penyu, jangan pake dicariin. Emang ini main penyu apa? Udah berapa hari di dalam, Coach? Coach. Oh, kira-kira udah berapa hari. Nih, Coach, dicari nih. Coach Maul. Ada apa lagi? Kebetulan, Coach. Ini aku bilang calon istriku mau latih bagus sama Coach Maul. Karena dalam Islam ada olahraga yang diperintahkan. Wah, apa aja itu? Yang sangat disunahkan. Apa aja, Coach? Mau tahu? Mau dong. Kemana? Kemana? Berkuda. Berkuda. Satu lagi. Berenang. Oh, pas berarti aku ya. Pas. Nah, ini berdua doang emang? Nggak boleh, bagusnya kalau kelatihan beramai-ramai. Nah itu dia. Supaya ada temennya. Nah, iya, Coach. Iya. Aku lagi nungguin teman-teman aku. Mana temennya? Mana teman-temannya? Wah. Hati-hati aurat. Aduh. Maksudnya aurat gimana, Coach Maul? Apa mau jadi biduan dangdut? Maul. Seksi banget. Ini kan mereka mau berenang, bukan mau nambah seurat. Tahu nih. Ingat, aurat itu bahaya. Bisa merusak pikiran seseorang. Dan bisa na'udzubillah mengantarkan pada dosa. Yang namanya pakaian itu harus menutupi. Tutupin. Ingat, aurat itu mengantarkan pada datangnya kemaksiatan. Karena dijaga diri kita dari segala macam bahaya. Utamanya anak. Ku ampusakum. Awahikunar di keluarganya. Ingat. Kalau anak yang tidak menutup aurat, yang bertanggung jawab ayahnya. Dengar. Dan kalau dia sudah punya suami, yang bertanggung jawab adalah suaminya. Dengar. Makanya dia tidak mau nggak orang tuanya masuk neraka disebabkan karena dia. Nggak mau. Nggak mau, Coach Maul. Tapi kan saya mau berenang. Kok kayak gini kayak orang meriang. Bukan orang salah orang meriang-meriang begitu. Tapi kan ini bahaya. Ingat, menutup aurat itu adalah identitas seorang muslim. Makanya diperintahkan, ya ayuhan nabi, wahai para nabi, tutuplah aurat keluargamu. Bagian orang wanita di keluargamu, istrimu, anak-anakmu. Kan itu kan membahayakan. Menutup, 1, 2, 3. Menutup. Bukan membungkus. Emang lontong. Tidak boleh terlihat kulitnya. Oh. Lekukannya. Oh. Hei, ini laki-laki juga nih, gak bisa nih, ngeliat nih pandangan. Dari mata turun ke hati. Dari hati turun jantung. Kemana-mana. Terus gimana caranya? Maka kalau wanita disuruh menutup aurat, laki-laki disuruh menundukkan pandangan. Tunduk. Karena ketika manusia menundukkan pandangannya,
maka dia akan selamat. Jadi pahala bagi orang yang menjaga pandangan berarti dia sudah menjaga dirinya dari kemaksiatan. Karena bisa jadi ada orang habis pahalanya, tidak ada pahala yang diperoleh karena tidak mampu menjaga pandangan. Saya minta semuanya untuk menjaga diri. Coba ganti bajunya semua, baru kita latihan. Kan lu sih. Udah ganti. Salin. Nah, kalau begini bagus kan, bisa berenang kan? Ya, tapi nggak kayak gini juga bajunya kok. Tapi jadi lebih sopan, lebih bagus. Yaudah, ayo berenang yuk. Ayo, kita latihan yuk. Ayo turun. Ikuti gerakan saya ya. Tangannya satu ke atas. Ayo, ke atas.